Nama saya Pamela Atun Hanifah, mahasiswa angkatan 2017, program studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori yang berkaitan dengan filsafat ilmu atau paradigma keilmuan, yaitu tentang materialisme dialektis, sebuah teori yang dikemukakan oleh Karl Marx. Sebelumnya, udah tahu belum materialisme itu apa? Materialisme berasal dari dua kata, yaitu materi dan isme. Materi sendiri adalah bahan atau sesuatu yang tampak, sedangkan isme adalah paham atau aliran. Jadi, materialisme itu adalah pandangan metafisis yang benar-benar real adalah materi, sedangkan kesadaran hanyalah gejala-gejala samping dari proses material. Materialisme merupakan paham monistis. Karl Marx, yaitu menghubungkan rapat-rapat ekonomi dan filsafat. Teori yang diadakan itu tidaklah dilaksanakan demi teori, akan tetapi semata-mata untuk mengabdi tindakan kepada seluruhnya. Terutama bagi Karl Marx sendiri itu, bukanlah tahu, melainkan mau. Dan Karl Marx sendiri itu bukan juga menerangkan tentang dunia, melainkan untuk mengubahnya dunia. Nah, Karl Marx sendiri bukan juga ingin menerangkan tentang dunia, akan tetapi gimana sih cara mengubahnya dunia itu? Sekarang, apa sih pandangan Karl Marx? Mengenai materialisme, yaitu bahwa sebelum manusia mencapai sesuatu, seseorang individu tersebut harus mampu bertemu dengan kebutuhan materialnya yang fundamental. Seperti halnya, manusia harus makan, minum, dan mempunyai tempat tinggal untuk berlindung. Secara sederhana, mereka mencari makan, minum, dan tempat tinggal untuk berlindung untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Ada dalam salah satu suratnya Karl Marx menganjurkan bahwa materi adalah hal utama bagi Karl Marx, sebab manusia itu dapat berpikir karena dia hidup atau manusia harus hidup. Baru manusia itu bisa berpikir. Karl Marx menjadikan materi sebagai primer di atas, dikenal dengan konsep materialisme historis. Dan materialisme historis beranggapan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materi, bukan pada ide, karena ide adalah bagian dari materi. Bahwa kenyataan berada di luar perspektif manusia. Dengan demikian, diakui adanya kenyataan objektif sebagai penentu akhir dari semua ide. Sedangkan filsafat idealisme menegaskan bahwa segenap kesadaran didasarkan pada ide-ide dan mengingkari adanya realitas di belakang ide-ide manusia. Billahi taufik wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.